Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Pelawak terkenal Syuk Saha seringkali dikaitkan dengan isu bermain kayu tiga dalam perkahwinannya dengan Rosa Sera. Dengan kehadiran orang ketiga bernama Farah, sudah beberapa kali Syuk Saha kantoi dan akhirnya rumah tangga yang dibina boleh diibaratkan umpama telur di hujung tanduk. Dikhabarkan kes rumah tangga antara Syuk dan Rosa Sera sudah pun masuk mahkamah dan hanya menunggu perbicaraan saja. Sudah jarang menerima tawaran bekerja, Syuk memang aktif di laman media sosial terutama untuk mengembangkan perniagaan minuman yang diusahakan olehnya. Syuk seringkali membuat konten di laman media sosial termasuklah di laman Instagram dan juga TikTok. Yang paling latest, Syuk ada memuat naik video pendek lakonannya bersama rakan pelakon iaitu Nazira Sardi yang mana Syuk kononnya menjadi lelaki yang setia pada wanita. Video ini nampak naik menjadi tumpuan dan tular sehingga dah mencapai 1 juta views dari video itu. Syuk berjalan bersama kekasihnya iaitu Nazira dan kemudian ada seorang lagi wanita lain yang memberi nombor fon kepadanya. Syuk dilihat kemudian telah membuang dan mencampak nombor fon yang diberikan itu. Namun begitu, ternyata video lakonan dari Syuk Saha yang memperlihatkan kononnya dia seorang yang setia itu mendapat komen yang kurang baik. Rata-rata netizen menyindir dan memerli Syuk Saha hanya acah-acah saja. Kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.